Sedikitnya 200 siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Islam Cendikia Mempawah didorong untuk memiliki karakter peduli lingkungan. Dengan mengikuti pendidikan karakter yang diinisiasi oleh DPW LDI Kalimantan Barat pada Jumat 28 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW LDI Provinsi Kalimantan Barat, Susanto, menegaskan, kegiatan ini merupakan kontribusi LDI dalam upaya memperbaiki kerusakan lingkungan dengan menjenakan program karakter peduli lingkungan berbasis sekolah. Terus yang kedua, langkah ini kami lakukan sebagai wujud kontribusi dan pengabdian kami dari LDI dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan yang nantinya menjadi sekolah adiwiyata. Inilah sebuah kontribusi yang mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Sebanyak 450 bibit tanaman produktif ditanam dalam acara tersebut. Kepala Sekolah SMK Islam Insan Cendikia mengapresiasi LDI yang mendukung sekolah binaannya dalam mewujudkan sekolah berbasis lingkungan. Selain dapat mewujudkan lingkungan yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar, penanaman karakter peduli lingkungan yang dilakukan oleh LDI Kalimantan Barat merupakan langkah yang tepat untuk membangun karakter generasi yang peduli, menjaga, serta melestarikan lingkungan hidup. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.